If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. Assalamualaikum. Hai, balik lagi di video A Day in My Life. Ini aku baru bangun. Hari ini tuh aku lumayan sibuk ya. Jadi ya udah, kalian ikutin aja keseharian aku. Oke. Pagi tuh aku langsung mandi, terus sibuk nugas sampai siang. Aku juga pusing, ini tugas banyak banget. Tapi sesibuk-sibuknya kalian jangan sampai telat makan ya. Ini tadi sebelumnya aku udah makan nasi, terus lapar lagi sekitar jam 1 siang gitu. Jadi aku makan burger dan tetap sambil ngerjain tugas. Setelah tugas beres, makan udah selesai, aku mau siap-siap. Kalian get ready with me. Ini adalah makeup yang paling sering aku pakai kalau mau hangout bareng teman-teman. Pertama tuh aku pakai foundation tipis-tipis aja, terus di blend sampai benar-benar merata ya. Setelah foundationnya agak ngeset, langsung kita pakein loose powder. Pertama di tap-tap ngasal dulu pakai puffnya, terus diratain pakai brush. Lanjut pakai eyeshadow warna coklat gitu buat kontur hidung. Blush onnya aku pakai dari eyeshadow yang warnanya soft peach. Terus pakai warna coklat yang sama buat kontur hidung tadi buat bikin aegyosal dan eyeliner tipis. Ini aku pakai highlighter buat di aegyosal. Lanjut jepit bulu mata biar dia lebih lentik. Dan pakein maskara. Buat bibir aku ombre pakai lip velvet. Nanti nama shadesnya aku taruh di bawah atau di description box ya. Terus dalamnya aku tambahin lip tint dikit. Udah deh, selesai. Jadi kayak gitu makeupnya, super simple dan kelihatan fresh banget. Gas, langsung OTW. Aku nggak tahu ini ngapain, tapi full pipi selayar ya. Nah ini udah sampai di mallnya. Aku tuh lagi di Mr. DIY. Ini lagi benerin kerudung dulu ya, bestie. Pokoknya aku udah jalan keliling-keliling dan habis itu langsung makan karena udah kelaparan. Ini aku makan nasi kebuli. Kalian ada yang suka nasi kebuli nggak? By the way, maaf ya kalau di video ini agak nggak jelas karena aku tuh nggak rekam banyak. Soalnya ini tuh weekend, hari Minggu, jadi mall tuh rame banget. Apalagi tadi pas aku ke KKV, bener-bener padet banget. Jadi aku susah juga buat ngerekam. Ini ala-ala nunjukin outfit sambil nunggu take away makanan. Terus langsung pulang deh. Annyeong, aku udah sampai rumah. Mari unboxing apa aja belanjaan aku di KKV tadi. Dan ini juga ada paket skincare aku baru datang. Langsung aja kita unboxing. Pertama yang di KKV dulu. Sebenarnya aku nggak belanja banyak ya karena aku sampai lupa mau beli apa. Saking padatnya di KKV tadi, jadi aku cuma beli ini. Aku beli gelas buat minum, gelas biasa doang sih, karena nggak terlalu banyak pilihannya juga. Jadi aku bingung kan, ya udah aku beli yang itu aja. Dan aku beli coklat juga. Terus ini ada scrunchie. Lanjut, ini yang paling aku tunggu-tunggu. Aku mau nyobain skincare baru yang harganya affordable banget. Aku belum pernah coba dari brand ini sebelumnya. Jadi langsung aja nanti aku bakal coba sekalian. Ini aku beli serum, moisturizer, dan eye cream. Moisturizernya tuh aku beli dua, yang satu buat brightening dan satu ini lebih ke buat calming gitu. Kalau mau beli juga aku taruh linknya di description ya. Oke, aku mau bersih-bersih dulu sekalian, ganti baju. Jeng-jeng, udah ganti baju. Ini waktunya buat istirahat setelah seharian dari luar. Aku mau nonton Barbie sambil ngemil, ngemilikin kamu. Enggak, bercanda.
Habis ngemil, jangan langsung tidur ya. Sikat gigi dulu, terus cuci muka. Dan habis itu aku langsung skincarean, sekalian nyobain skincare baru. Ini pakai toner, terus pakai serum. Finally, kondisi kulit aku sekarang udah mendingan banget. Jadi aku bisa pakai skincare buat brightening juga, alias buat mudarin bekas-bekas jerawatnya. Dan akhir-akhir ini tuh kulit aku lagi kusam banget. Jadi aku perlu skincare buat brightening. Dan pas banget aku nemu skincare ini. Lanjut pakai eye cream. Ini packagingnya lucu banget, warnanya hologram, ada aplikator dan tombol on off nya ini tuh kalau di on dia bakal getar gitu loh. Jujur nanti aku gak nyangka ya, ini eye cream packagingnya niat banget, bahkan bisa di on off gitu loh tombol getarannya. Cocok buat yang kantung matanya agak bengkak atau pengen ngurangin mata panda. Ini kayaknya yang belakang juga butuh eye cream nih, biar gak gelap banget tuh lingkar matanya. Lanjut pakai brightening moisturizer. Ini tuh harganya di bawah 50.000, tapi isinya banyak, full banget gitu loh. By the way, ini take videonya tuh udah lama dan sekarang aku udah sekitar 2 mingguan pakai skincare ini dan aku udah bikin full reviewnya juga di YouTube. Kalian bisa cek link di atas. Udah glowing, sekarang waktunya tidur. Bye bye. Thanks for watching.